ini modul dari perangkat water heater Italina yang sudah kita bongkar, dan ini bagian dalamnya. Itu terlihat pematik-pematiknya yang sudah kita pasang beserta sensor-sensor apinya. Ini kabel-kabel masih berantakan karena kita masih melakukan testing fungsi dari modul universal yang baru kita beli. Yang warna hijau itu adalah modul bawaannya, dan ini kabel pematiknya yang rusak. Dengan modul warna putih ini modul universal yang kita beli dari pasaran. Dari selenoidnya, modul yang universal ini hanya ada satu selenoid, jadi modul yang lama masih kita fungsikan untuk mengambil fungsi dual selenoidnya, sedangkan modul yang baru hanya kita ambil pematiknya. Jadi nanti perangkat water heater ini rencananya akan menggunakan dua modul, satu modul sebagai pematik dan satu modulnya lagi sebagai penggerak untuk selenoid, kabel selenoid. Kita pakai baterai Crispo yang ketahanannya lumayan lama. Oke, kita mau mencoba untuk menyalakan setelah kita merangkai. Nah, pematiknya berfungsi dengan baik, dan kita coba nyalakan selenoidnya. Nah, terdengar dua kali. Nah, kita testing lagi, kita nyalakan. Display-nya berfungsi baik, apinya menyala dengan bagus. Water heater Italina ini water heater low pressure, jadi dengan tekanan air kecil dia sudah bisa men-trigger pemanasnya untuk menyalakan tungkunya. Ini setelah kita rapikan, kita tutup, dan terlihat water heater-nya berfungsi dengan normal. Ya. Kita coba nyalakan sekali lagi. Itu suhu langsung 70 karena langsung dia waktunya sebelumnya air tidak mengalir, jadi suhu langsung tinggi. Ini dengan air mengalir suhunya otomatis turun.